Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa da'amun af'an fi ulumi fi darini amin. Falillahi daru akwamin mazalat niyaku wajdihim tasri' fi layli nayli qasdihim hatta balagu manzilata wa hassalat lahumul inayatu. Falillahi, maka milik Allah, daru akwamin, susu kaum-kaum. Ya, susu maksudnya intinya, sesuatu hal yang enak ya. Mazalat semasa ya, senantiasa ya. Niyaku wajdihim tasri, senantiasa ontak rasa mereka itu tasri berjalan. Filaili naili kosdihim, di malam perolehan maksud mereka. Hatta balagul manzilata, sehingga mereka sampai kepada kedudukan. Wahasolat la umul inayatu, dan hasil bagi mereka oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semangatnya seseorang sholat malam. Ya. Semangatnya terus berjalan seperti ontak. Untuk memperoleh ya, tujuannya di malam hari. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka ulama. Inna lillahi ibadan talaqud dunya wa hamu. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah ibadan mempunyai hamba-hamba. Tolaku dunia, mereka menceraikan dunia. Mereka meninggalkan dunia. Wahamu, dan mereka pergi meninggalkan dunia. Falahu zallu fa'uzu walahu sallu wasomu. Maka baginya mereka hina, maka muliakan olehmu. Walahu, dan baginya sallau, mereka sholat, wasong, dan mereka puasa. Tuh di dunia ya, mereka sholat, mereka puasa, mereka menghinakan diri kepada dunia. Artinya mereka mereka tinggalkan dunia, lalu mereka dimuliakan. Hajarul ahla wasahu wa 'alal awradi damu. Hajarul ahla, mereka tinggalkan keluarga. Wasahu, dan mereka pergi. Wa 'alal awradi damu, dan atas wirid-wirid mereka senantiasa. Keluarganya sampai ditinggal. Ya. Untuk meraih keridhaan Allah, senantiasa berzikir. Fa idza ma raqada nar nasu wa na mal khalqu qamu. Fa idza ma raqada, maka apabila, maksud zaidah setelah idza, apabila tidur annasu oleh manusia, orang-orang. Wa na mal khalqu, dan makhluk pun tidur. Qamu, mereka berdiri salat. Orang-orang pada tidur, mereka diri sholat. Falahum fil layli ahwalun idza junna zalamu. Maka bagi mereka di waktu malam mendapati hal-hal. Maka bagi mereka di waktu malam ada hal-hal, sifat-sifat yang mulia apabila sudah gelap gulita malam itu. Akhlasu fil hubbi lillahi
wa 'alal khairi aqamu, akhlas mereka mengikhlaskan fil hubbi, dalam cinta lillah kepada Allah, wa 'alal khairi, dan atas kebaikan aqamu mereka mendirikan, ya, mereka berdiri di atas kebaikan. Ini ya tentang orang yang semangat sholat malam, karena sholat malam itu adalah kanzun, dia adalah harta simpanan bidaril khuldi, di negeri yang kekal. Maka oleh karenanya jangan sampai kita ya tinggalkan sholat malam, jangan sampai. Dia adalah kanzun bidaril khuldi, harta simpanan di negeri yang kekal, simpanan. Jadi ketika kita banyak sholat malam, artinya setiap malam kita sholat walaupun 2 rakaat, kita sedang nabung di masa depan, ya, di akhirat. Al-i'rabu i'rabnya fala rak'atani, maka sungguh 2 rakaat alfa'u, ya, fala rak'atani alfa'u li ta'lili, fala rak'atani fa'nya li ta'lil, walamu lamul ibtidai, lamnya lam ibtida, wa rak'atani dan rak'atani mubtada'un mubtada, wa minas sholati muta'alikun bima'zubin halun lazimatun minal mubtada'i, hal yang lazim daripada mubtada, wa bi laylatin, ya, muta'alikun bis sholat, ya, muta'alik dengan lafaz sholati. Wa kanzun khobarul mubtada'i, kanzun khobarul mubtada'i. Wa bidaril khuldi, ya, muta'alikun bima'zubin, muta'alik dengan yang dibuang sifatun, menjadi sifat di kanzun, bagi lafaz kanzun. Baika inun bidaril khuldi, keadaannya di negeri yang kekal. Wa adwama anbala halani, keduanya jadi hal. Minad domiril mustatiri, daripada domir yang mustatir, fil jari wa majri, pada jar majri. Ay kainun huwa aida likal kanzu, artinya keadaannya itu demikian itu, ya, kanzu, apa, simpanan. Hala kaunihi adwama, hal keadaannya senantiasa. Ay abqa'laka, ya, artinya lebih kekal untuk engkau. Wa hala kauni anbala, dan al keadaannya ambala ay asyrafa, lebih mulia, ya, wa afdala wa ahsan, lebih afdal dan lebih baik. Fastaksiranna alfa'u fa'ul fasihati, fanya fa'ul fasiha, li'annaha waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin takdirhu, wa idza kanatil raka'at raka'atani kanzan min kunuzil jannati fastaksiranna. Ya. Jadi istaksarana fanya fa'ul fasiha, karena dia itu yang jatuh pada jawab syarat yang ditakdirkan. Takdirnya, dan apabila ada, wa idza kanati raka'atani, 2 rakaat itu kanzan, simpanan min kunuzil jannati, daripada simpanan-simpanan surga, fastaksirana, maka perbanyaklah. Jadi dia tabungan surga. 2 rakaat tahajud tabungan surga. Wa huwa fi'lu amrin muakkadun, dia fi'il amr, ya, yang dikuatkan, yang ditakidkan binun dengan nun as-sakilat yang sakil, wa fa'ilu mustatirun fi, fa'ilu mustatir padanya, wa minal kunuzi, ya, wa minal kunuzi wa lifaqatin, dan minal kunuzi dan lifaqatin muta'alikun, kedua muta'alik mistaksaran mistaksa bi istaksaranna, bistak, bistaksiranna, ya, amr, istaksiranna, dengan lepas istaksiranna, wa tati fi'lun mudari'un wa fa'ilu ya'udu ala faqatin, tati fi'l mudari' itu fa'ilnya kembali kepada faqatin. Wal jumlah itu sifatun lahat, jumlahnya menjadi sifat baginya. Wa alaika muta'alikun bita'ati. Wala nasiba, dan lepas la nasiba, al-wawu lil-hali wawunyul-ha. Wala nafiyatun irjensi ta'malu amala inna. Ta'malu amala inna. Wa nasiba bimakna qoriba. Ya, nasiba itu maknanya qoriba.
ismuha yaitu isimnya mabnun al-fathi fi mahalli nasbin. Wa khabaru la mahdzufun ay yanfa'uka. Khabar la itu dibuang, takdirnya yanfa'uka. Wala wala al-wawu atifatun. Wawunya wawu ataf. Wala nafiyatun jinsi. La namin nafiyat jinsi. Wala ismuha. La itu isimnya. Wahu ala hazbi mudaf. Ini atas membuang mudaf. Ay iza, ay za wala'in. Wa ya. Wa khabaru la mahdzufun khabar la dibuang. Ai wala za ya. Wala za wala in maujudun. Takdirnya gitu. Dan tidak mempunyai pertolongan dan tidak ada ya, tidak maujud pertolongan. Wa huwa bi fatin wa itu dengan fatah wawu. Dengan fatah wawu. Wal madi dan dengan mad. Dipanjangin bimakna nasri dengan mana pertolongan huna di sini. Li'annal maula karena bahwasanya maula yutlaku diitlakan ala nasir atas yang menolong. Kama yutlaku ala ghairi sebagaimana diitlakan atas yang lainnya. Jadi maka perbanyak olehmu daripada atas simpanan itu bagi satu hajat yang akan datang kepada engkau nanti dan tidak ada bagian ya wala nasibah wala nasibah tidak ada keluarga wala wala dan tidak ada pertolongan nanti yang ada apa tuh simpanan kita maka perbanyaklah simpanan kita di akhirat yaitu ya salat malam ya. Walaupun dua rakaat jangan sampai kagak. Wallahu a'lam bishawab.